Halo sahabat, kembali lagi di channel saya, channelnya sahabat binatang sahabat. Nah sahabat, pada video kali ini saya akan ngasih tahu proses perlu menetasnya ayam ya sahabat. Nah oke sahabat, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like dan di share ya sebanyak-banyaknya ya sahabat. Oke sahabat, kita langsung saja ke videonya ya. Sing it out. Halo sahabat, ini sekarang saya ada di tempat kandang ayam yang sedang menetas ya sahabat. Ini anaknya baru pada menetas nih, ada warna putih warna hitam. Ini yang baru menetas nih, kelihatan dia masih basah dan masih kelihatan lebih lemas ya, masih lemas dia sahabat. Masih ada 2 telur yang belum menetas. Total telur di sini ada 8 butir, jadi semoga dia menetas semua nih sahabat. Nah sahabat, ini proses telur ayam bertelur dan menetas ya sahabat. Dan proses penetasan telur alami itu kurang lebih 21 hari sahabat. Sombong amat. Sahabat, kurang lebih 3 minggu lebih lah, 3 mingguan baru dia menetas. Ini dia nih, ada yang warna kuning juga. Ini pasti besarnya bakal kuning nih jadinya nih. Nah yang putih itu pasti dia sama kayak indukannya, warna abu sahabat. Nah, oke sahabat, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Salam sahabat. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe itu gratis, nggak ada ruginya. Di subscribe. Bye.